Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kirana dalam acara Salam Pramuka. Bisa juga apa-apa. Oke, singkatnya untuk pioner ini menggunakan sipol kaul. Kasatnya bukan ya. Menggelis. Yo, yang sudah bisa boleh ajarin temennya. Sipol jang. Mana aku udah jadi. Aku udah jadi. Itu tuh. Di sini ya. Udah pasang bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farijal. Pada saat ini saya sebagai ketua pelaksana pada kegiatan Kemah Utbuah Gugus 4 Kecamatan Bogor Barat. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini, kegiatan Kemah Utbuah ini untuk sementara sudah berjalan dengan lancar dari pagi sampai sore ini jam 5. Dari pagi kita melaksanakan upacara pembukaan, pada siangnya melaksanakan kegiatan pioneering di mana mereka belajar tali temali, lalu membuat tiang bendera, dan dilanjutkan dengan kegiatan yang barusan itu adalah LKBBT atau mengenal tentang PBB tongkat. Nah, alhamdulillah mereka sangat antusias, mereka di sini belajar dengan berbagai macam metode ya. Otomatis kami pun mereka semangat, kami pun sangat bergembira karena apa yang kita berikan kepada mereka mudah-mudahan bisa bermanfaat pada saatnya nanti gitu ya. Jadi setelah ini sorenya kita ada kegiatan untuk apa ya, semacam mereka berkumpul mengeluarkan pendapat, gagasan. Jadi intinya mah apa sih yang ingin mereka dapatkan dalam pramuka gitu nanti. Lalu setelah itu malamnya kita melaksanakan kegiatan upacara piunggun sampai jam 10 deh. Nanti setelah itu selesai mereka tidur, paginya ada kegiatan outbound. Nah, outbound ini sengaja kita laksanakan untuk salah satunya karena kita temanya ukhuwah. Ya, ukhuwah itu mungkin dengan cara outbound mereka bisa saling silaturahmi, saling berkenalan, memupuk persaudaraan dan sebagainya. Ya, itu tujuan kami. Semoga kegiatan upwa ini bisa mempererat tali persaudaraan antara anggota pramuka khususnya gugus 4 dan umumnya anggota pramuka se Kota Bogor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, bukan untuk disembah. Ya, api unggun ini diperuntukkan. Jangan.
pengajian, mohon berkumpul di pos base camp. Adalah bahwa kegiatan kemah ukhuwah kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayo semua tangguh. Yo. Salam tangguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Saya Rido Adhika sudah berada di kegiatan kema ukhuwah gugus 4 Kuaran Bogor Barat. Nah, di sebelah saya sudah ada salah satu peserta kema ini. Nah, boleh diperkenalkan? Nama saya Zia Farah Dwi Alanis dari Pangkalan SD Negeri Menteng. Ya, gimana untuk pesan-pesannya? Senang, seru. Kita aja deh. Senang, seru. Terus punya banyak teman, jadi punya banyak teman. Bisa kenal sama SD lain. Bisa kenal sama orang-orang yang belum pernah kita kenal. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Oke teman-teman, cukup sekian acara Salam Pramuka hari ini. Saya Kirana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.